dari senyuman dia manis. 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 Terus juga gue suka gaya rambut dia yang kayak cabi. Bergelombang gitu bawahnya gitu, entah apa namanya itu. Gue suka cewek-cewek bergelombang. Gitu. Gue suka karena belakangnya Sugi. Marah, dia nonton men. Saya mengatasi banjir. Banjir, iya. Di Jakarta. Jakarta. Jabodetabek, iya. Di Lampung belum banjir. Dan gue juga suka sama posenya. Pose. Gimana posenya? Gimana? Coba yes. gimana? Gak, gue gak bisa dong, ya. Dada, skip. Gue belum ya. Gue kenapa pes? Gue pes. Kenapa bro? Kenapa? Karena, ya. Gue gak suka gitu, gue suka lebih suka yang berhijab. Adalah tadi lu semesin beberapa, Pak? Tadi lu semesin beberapa. Kita mau smash atau pes itu kita bukan pengen macarin dia juga, bukan. Ya, enggak, enggak. Karena kita gua suka milih, atau enggak aja gitu. Gue milih ya. Smash itu ya dia looknya. First impressionnya gimana? Langsung aja ya. Sup yo bro. Welcome back. Welcome to Zuzule. Enjoy this video. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jadi kali ini gue mau mengadakan challenge, yaitu challenge mungkin challenge ini udah beberapa tahun gitu, udah garing lah. Tapi gue pengen nyoba di channel gue, yaitu Smash or Pass. Tapi kali ini gue gak sendirian. Kali ini gue sama kawan-kawan gue, yaitu satu, Adam. Ayo Adam, sini Adam. Gimana Adam kerjaan? Alhamdulillah lancar. Kuliah? Apa nih, kerjaan apa? Ya lu kerja apa gue? Gak tau gue juga kerja apa. Serabutan ya? Iya dong, cari receh lumayan. Lumayan. Ya, jadi kali ini gue sama Adam. Adam ini, asal kalian tahu, dia adalah pendiri owner dari Tera Film. Enggak. Kita secara kekeluargaan aja sih. Kekeluargaan. Siap. Udah berapa film tuh? 3 ya? Kalau gak salah. Baru satu kemarin. Satu. Ya udahlah, gue panggil kawan gue yang kedua, TB. Ya guys, ini TB guys. Gila loh, ini Duta Itera. Duta Itera tapi gak jadi. Asal lo tahu TB ini tuh good black. Dia waktu itu kandidat apa namanya OJT Award tahun 2019 ya gak? Ya, benar. Bener ya. TB ini multi talent guys, kalau lo mau tahu. Dia sebagai Duta Itera, ya gak sih? Iya gak? Duta Sampo. Iya. Terus dia ini aktor, dia udah main film banyak, terus atlet judo Lampung, digital forensik. Jangan sebutin. Satu lagi apa, founder apa? Develop founder, gila. Web developer. Web developer, ya. Jurusan gimana? Jurusan apa lo? Kertapati. Enggak. Gua jurusan... Sama dong kita ya? Sama ya? Oh, sama tadi ya? Pura-pura gak kenal sih kita? Tau juga. Disuruh sama dia yang buat. Ya jadi kali ini gue sama kawan-kawan gue, kita orang gak dipromosiin sama KFC, tapi kalau kamu orang mau kesini, di sini tempatnya enak kok. Datang aja ke sini, ayamnya enak-enak. Ayamnya enak-enak ya kan? Semoga nanti kita dikasih gratis ya kan? Oke, kita langsung aja ya, kita langsung ke rules-nya. Jadi kali ini gue udah buka Instagram Itera Cantik dan di sini udah ada 24 foto kayaknya ya. Ya mungkin ada beberapa yang kenal dan kita bakal ngasih tahu kita pes atau smash. Kalau pes itu kita ya ibaratnya bukan tipe atau enggak gitu. Tapi kalau smash itu tipe kita dan oke lah gitu ya enggak? Yoi. Lu bakal smash semua gitu? Enggak, jangan ya. Kayaknya sih bakalan smash karena ciptaan Tuhan nus pasti sempurna. Menurut lu? Ya, tergantung Itera lah. Itera Cantik gimana? Tergantung lah. Tergantung ya, adalah langsung aja kita mulai ya. Kita ke foto yang pertama. Ajeng Audina, arsitektur 16. Cutting lo nih mah. Cutting gua. Kalau gua sih smash. Gua pes. Kenapa lo smash? Enggak. Kalau lihat sih ya gue suka cewek-cewek berhijab sih. Cewek berhijab dan emang cantik sih.
cantik ya. Lu kenapa pes gue tanya? Kenapa ya? Karena gila nothing banget anjir. Pes aja. Enggak, karena bukan tipe gue. Ya udah, ya udah. Kalau gue pes kenapa? Karena dia melototin gue. Oke, next. Ini yang kedua. Lulu Maulin Mauli Cantika matematika 17. Eh, gue smash. Oh iya, smash semua. Always smash. Nyari aman. Enggak. Kenapa coba? Nyari aman. Lu kenal sama dia? Karena dia cantik. Senyumannya manis banget. Kalau gue waktu itu gue tes komdis ya ceritanya nih. Gue suruh marah-marahin itu kan. Dan gue suruh marah-marahin dia, gila. Gila, gue depan-depanan sama dia, senyum dia sama gue, gila parah dah. Next. Abidah Anastasia teknik sipil 19. Kalau gue pes. Semua gila. Gila. Langsung aja ya, skip ya. Skip ya. Skip, skip. Maba ini maba, gak boleh dimainin, gak boleh. Oh ini ya. Atas-atas lagi dong. Nah itu, Kristi Damianti teknik industri 19. Pes. Pas. Nah ini smash, kenapa nih smash? Karena looknya tuh mantep. Mantep. Iya. Lo kenapa pes kayak gue lo? Karena bukan tipe gue. Kalau gue karena looknya ya gue oke sih, ini oke, cuman kayak kurang gitu aja. Apa yang kurang? Oke, next. Next aja. Indah Cayanti Putri teknik geofisika 19. Kenapa 19 semua? Kenapa 19 semua? Astaga. Gue orang pertama yang pes. Gila, gue pes juga. Gila, pes parah lo. Ya mungkin ini hijab gitu kan. Oke lah, gak apa-apa. Tapi gue kurang aja gitu. Kalau menurut gue sih dari angle fotonya keren ya. Keren ya. Fotografer dari sisi fotografi. Cuman cuman ya gimana ya, maba gak boleh dimainin dia. Gue setuju sama lo. Udah. Oke, next aja. Next aja maba. Ay, maba lagi. Glory Sitohang kimia 19. Gila, gue nih sombong banget ya. Gue bukan sombong nih. FY ini gue bukan sombong, tapi gue ya kurang aja gitu. Gue kurang, sama kurang. Dan next aja ya. Aza Azara teknik lingkungan. Waduh, kenapa kamu langsung pes pak? Gue smash. Tapi gue kayaknya pes deh. Kenapa lu? Kenapa? Bimbang gitu ya? Karena apa? Karena dia makan es krim. Gue smash deh. Smash dong anjir. Gue dari smash lu. Nah, kalau dia smash gue pes. Kalah saing gak sama dia bro? Waduh, kacau. Kenapa? Iya sih. Pokoknya salah segala bidang gue. Lu kenapa nih smash? Gue penasaran aja ini sama maba nih. Lingkungan. Karena dia menurut gue apa ya, auranya itu muncul. Auranya ada. Oke, okay, nanti lu kenalan ya. Iya. Kalau adek kalau nonton ini bisa PC itu bagus ya. DM TO underscore good black. Good black. Nah lu kalau nggak lihat di deskripsi. Next. Udah keberapa ini, foto keberapa? Nah ini gue kayaknya gue kenal ini gue. Ada Anissa Farmasi 19. Kenapa semua sudah tadi? Enggak tahu gue juga kenapa 19 semua. Mungkin adminnya baru update apa gimana? Enggak tahu gue. Nih gue smash. Sorry. Gila, gue doang yang smash. Kenapa nih? Kenapa lo smash? Gue enggak tahu, dia udah follow gue. Dia udah follow gue. Waktu itu dia sering nonton live gue gitu. Jadi gue agak-agak timbal balik. Timbal balik aja gitu. Dia banyak gitu. Terus dia nanya gitu kan. Jurusan apa dia nanya apa gitu, gue lupa. Kalau yang gue lihat sih dia ini kayak banyak beban deh. Banyak bu. Soalnya dia pinggang pala. Iya. benar gue setuju sama. Dan, tapi nggak ada alasan lain nih. Gue belum ngasih alasan gue dong. Itu terlalu terbuka atau gimana gitu. Menurut kalau misalnya gue sih nggak mempermasalahkan hal itu. Farmasi lo ini farmasi. Karena ya maba nggak boleh dimainin. Baik lagi. Itu kata-kata gue, Bray. Sumpah. Masih baru. Oke lah, next lah. Gimana, Be? Ini, Be? Naikin ya, Be? Evilia, matematika 19. Pas. Pas ya. Next ya. Wih, ini. Tasya Atta. T
teknik sipil 16. Teknik sipil sipil. Sikil lah ya, teknik sipil. Waduh, TB juga SMES. Gua PES. Waduh, Be. Kenapa yang SMES duluan ya? Karena dari auranya dia manis ya. Gua suka frame kacamatanya gitu. Tapi emang iya sih manis sih. Iya, manis sih emang. Kenapa lu PES? Enggak, gua jaga aja aman. Cari aman. Karena apa? Udah tua. Enggak, gila. Sumuran kok gua sama dia, sumuran. Oh, iya. Kenapa nih? Pertama karena dia pakai hijab. Pake kedua, hijab. Kacamata yang buat dia lebih cantik. Yes. Jadi kita sepakat ya, Pak ya. Iya. Kacamata itu iya, auranya, iya, auranya keluar. Lebih keluar. Udah gua semes juga deh. Agak manja gitu. Gua semes juga. Enggak bisa gitu lah. Pas tadi enggak apa-apa. Waduh, ini bersinar gitu. Della Tesia Adelia, teknik geofisika 16. Ini the real Itera cantik ya. Aduh, jangan, nanti mami marah lagi kan. The power of exposure. Seksi. Afifa teknik geomatika 15, gila. Pes. Kayaknya pes semua. Karena alasan lain enggak? Angkatan 15 ya, ntar lagi mau skripsi deh. Biar diganggu skripsi dulu, jangan diganggu ya kan. Kalau gue gak suka tatapan matanya, terlalu tajam. Sama gue juga, dia melototin gue. Baru kenal aja dia udah melototin gue gitu kan. Maaf ya kak. Kenapa? Binda Asmara. Wah, farmasi 18 ternyata. Kalau gue sih udah ini sih, pes sih gue. Buat biar dia aja ya. Iya. Gue pes aja gue, lo? Gue pes karena ya dia sudah. Sudah apa? Sudah. Sudah ada yang punya. Iya. Ada. Belum. Gue suka karena dia jago masak. Jago masak, asik. Itu ternyata dekat dong kalian. Temen gue sudah ada yang suka. Ya. Skip. Nadia Anjani Kusuma, PWK. Gue satu TPB sama dia. Wih, cakep juga sih. Aduh, lebih gue ini aja. Gue pes. Pes aja lah. Lu pes. Lah, kenapa gitu? Ada alasan lain gak? Kalau gak ada, kita skip langsung. Gue gak ada alasan nih, gue pes aja. Kalau gue, tadi gue sih ya, senyumannya manis. Manis, iya sih, gue juga ngapain. Gue hampir suka sama dia. Hampir. Cuman, cinta datang terlambat. Asik. Kalau seandainya dia nonton video ini dan dia berubah pikiran gimana? Enggak. No comment. Intinya pes. Oke. Kita skip ya. Yang kesekian kali nih, Feby Safitri teknik lautan. Pes. Kenapa pes? Karena gua ya lu bukan mulu gila. Semua cerator lu udah. Semua cewek di smash. Gue kalau gue apa ya? Ya dia emang good looking, cuman kayaknya bukan tipe aja sih. Bukan gue sok ganteng, tapi bukan tipe gue aja ya kan. Kalau gue sih ya gue suka kayak gue pes. Tadi gue pes. Cuman ya apa ya? No comment lagi lah. Gue suka karena dia kelautan. Kelautan. Karena sekarang Indonesia lagi krisis ya. Lagi siap. Di pulau apa? Natuna. Harus dipupuk. Natuna. Lagi lawan Cina. Jadi gue harap dia bisa kapal Cina itu tenggelamkan. Tenggelamkan, Mbak. Tenggelamkan sih. Mbak Feby ya kan. Tolong sampaikan ya. Ya Mbak Feby. Makasih Mbak Feby. Next ya. Oke. Jadi ini ada Tamara teknik geomatika 15. Karena dia udah angkatan 15, fokus skripsi dan semangat kakak. Semangat kakak, iya kan. Gua suka mukanya. Semes lo ya? Semes gua. Dan gua juga suka yang berhijab sih sebenarnya. Kalau gua alasan gua kenapa ya? Karena dari sini dia mukanya itu baby face gitu kan. Dan ya, apa kata lo yang bilang 15 itu harus fokus skripsi, ya mungkin kita bisa lebih semangat. Lebih semangat tentunya. Dan kita bisa belajar hal baru kan. Kan pengalaman itu yang penting. Siapa tahu kita bisa belajar dari dia juga ya kan. Oke, next. Ini ada Prima. Aduh, Prima. Prima ini pacarnya anak informatik ya. Oh ya udah, berarti gue pas. Maaf Bang. Sorry Bang. Gue semes sih.
Tarik apa? Terserah anak 16 juga. Ya udah gue pas. Anak 16. Pas aja gue gak mau ganggu gue. Gak mau ganggu. Pas lah gue. Karena ya. Menghargai. Gitu. Menghargai. Karena gue udah tahu. Ya kita ini kan kita mau semes atau pes itu ya, kita bukan pengen macarin dia juga bukan. Ya, enggak, enggak. Karena kita gue milih ya. Smash itu ya dia looknya first impressionnya gimana first ya. Impression gue emang dia orangnya cerewet tapi oke okay lah gitu bisa lah gitu oke okay lah next lah yang di cut deh ini cuy. siapa nih Ayo siapa nih kenal gitu kayak kenal gue nih gue oke okay, satu-satu dari lu Dam kenapa Dam karena dia bagian dari keluarga gue. Dia asisten sutradara terbaik. Enggak, ini keluarga apa dulu nih? Keluarga dekat, keluarga berdua atau adik ketemu gede? Adik ketemu. Enggak, bercanda. Gue suka ngeliat first impression dia anaknya manis, baik. Ya. Gue suka karena ya sama kita di sini. First impression gue ke dia baik gitu. Dan dia juga menurut gue disiplin orangnya. Gila serius banget. Terutama ya gue udah nganggep dia sebagai adik gue sendiri. Mantap. Apalagi di film next ini. Spoiler. Enggak. Oh iya Brian. No. Enggak. Jangan nantikan gitu. Film nanti dari Tera. Tera film ya. Yeah. Oh iya gue juga pengen bilang thank you buat Adam udah ngasih kepercayaan buat gue buat ngisi cast di sana. Jadi jangan lupa tonton Tera film. Next ya, next. Salsabila Sugiarto teknik lingkungan. First impression gue pes lah. Gue bingung kenapa orang smash ini kenapa gitu kan? Dari senyuman dia manis. Terus juga gue suka gaya rambut dia yang kayak cabi bergelombang gitu bawahnya gitu entah apa namanya itu. Gue suka cewek-cewek bergelombang. Gitu. Indonesia banget gak sih? Indonesia banget iya. Kenapa? Gue suka karena belakangnya Sugi. Parah. Dia nonton men. Sugi itu ngapa Sugi? Ada apa dengan Sugi? Mantap. Ngadekan buat teman gue sih. Teman gak apa. Gak gue suka karena dia teknik lingkungan. Jadi gue berharap dia bisa mengatasi banjir. Banjir. Iya. Di Jakarta. Jabodetabek. Iya. Di Lampung belum banjir. Dan gue juga suka sama posenya. Pose. Gimana posenya? Gimana? Coba gimana? Gak bisa dong, ya. Skip. Gue belum ya. Gue kenapa pes? Gue pes. Gue pes. Kenapa bro? Karena ya gue nggak suka gitu. Gue lebih suka yang berhijab. Adalah. Tadi lu smashin beberapa pak? Tadi lu smashin beberapa ya tadi yang nggak pakai jilbab itu ya? Gak. Waduh, ini deket sekali. Bicara Maria Yunita. Oke, smash. Fisika. Fisika 18 angkatan kita ya kan. Dari TB dulu dan tadi dari ini kenapa lu pas? Karena gue nggak suka fisika, ribet, banyak banyak hitungannya, banyak teorinya gitu. Apalagi ngertiin dia. Iya, apalagi ngertiin dia. Aduh, kacau. Susah. Lu kenapa dalam smash? Lu nih smash terus kayak tadi. Kenapa gue smash? Karena gue komentarin dari gaya di foto dia. Gini, guys, sudah umat, Pak. Jilbab dia rapi, soalnya. Rapi. Ciputnya dalam ini ya. Ciput. Ada ciput. Ciput itu dalam. Oh, dalam hijab. Dia rapi. Itu gua suka cewek-cewek rapi. Rapi sebagian dari iman. Benar. Ya? Benar. Benar. Oke, next. Waduh, Kak Konita ini. Konita. Enggak Kak sih. Aduh. Konita. Ini kayak cutting lo ya? Kanita. Konita nih, gua nih. Oh, gila jangan mas. Waduh. Mas. Lo orang tahu enggak dia duta? Gue tahu dong. Tahu lah ya kan. Makanya gue smash. Makanya lu smash lu. Gue suka cewek-cewek berprestasi kayak gitu karena sih. Membanggakan negeri. Iya dong. Membanggakan dia, suami. Dia berjuang demi kampus gitu kan. Demi kampus. Tidak berjuang demi dia. Siap. Enggak juga. Curhat ya sama gue juga curhat gitu. Gue juga gitu sih sebenarnya. Jadi ya semoga sadar aja lah ya. Bagi pihak band terkait ya. Kalau nonton video ini ya berubah gitu. Harapannya bisa ngasih apresiasi lebih ya. Gitu buat terhadap orang yang berprestasi. Ya. Semoga bahasa Inggrisnya tambah lancar dan semoga kuliahnya lulus tepat waktu. Maksud gue itu. Oke, kita next ya. Adela Ayu Tamara Farmasi 18.
sama orang lagi sama nanti sama itu. Beda. Bodo amat. Gua kenapa? Apa nih? Pes. Gua ikutin TBD ya kali ini. Pes. Gila enggak ada yang mau kata? Mes. Gila semes. Kenapa nih? Semes beda deh. Karena ada sabar. Ada, dia semes dulu. Yaudah, semes dulu. Yaudah. Karena first impression gue ngeliat dia gitu kan. Apa? Gak tau. Manis gitu ya? Enggak. Manis. Anaknya manis. Ya gitulah manis pokoknya. Aduh gak bisa dijelasin dengan kata-kata ya. Kenapa face lo? Karena anak farmasi. Gue ngeri dia berantem sama yang sebelumnya tadi. Oh iya. Fitria Sari Gunawan. Apas. Teknik Sipil 13. Teknik Sipil 13. Udah lulus ya? Tante. Gue pes, gue semes deh, gak apa-apa. Gue pes, gue semes deh. Biar gue diajarin ya kan, walaupun gue lebih muda. Pes. Karena terlalu dewasa untuk gue yang masih kekanak-kanakan. Kanak-kanakan. Gue masih kekanak-kanakan gitu. Sipil 13 mungkin udah lulus ya? Udah lulus ya pasti, gak mungkin gak? 2020 gitu sekarang. Lo kenapa nih, Bay? Karena gue lihat dia apa ya, banyak kegiatan gitu, pusing gitu. Tau dari mana lanjut? Tau gitu, mana? Fotonya ini gini, pusing. Siap. Dan gue gak mau nama, beban namanya, dia dong. Namanya visual communication. Iya, setelah langsung. Visual communication. Dan psikologi itu, kita foto itu, gerakan gerik itu ada artinya. Ada artinya, semua itu ada artinya. Gue tau lu model kok. Nambah beban dia, gue gak mau nambah beban dia. Gue tau lu model. Asal kalian tau, TB juga model guys. Yaudah next ya. Tuh ini kayaknya terakhir nih, ini ke-24. Salah. Yunita Putri Anggraini. Yang terakhir nih. Gua yang adalah. Smash semua aja. Smash dong. Aduh, buat yang terakhir. Smash dong. Gua suka admin dari Tera Cantik nih, kenapa dia naruh yang terakhir nih paling... Yang paling wow. Eye-catching ya. Eye-catching. Good looking. Hot dan sexy. Kalau dari gue ya, karena dia... Teknik arsitektur, cutting gue ya kan. Mau gak mau gue harus menghormati kalo dan menyayangi gua, satu prodi. Kalau gue objektif dari satu gambar. Satu gambar aja ya. Gue liat dari gambar dia nih, gue suka dari rambut dia. Sama gue suka bentuk hidung dia ya, manis. Dari perawakannya. Perawak. Dari alis dia yang panjang gitu. Itu alis yang namanya ya, alis ya? Sulam alis gak sih dia? Mana ada. Enggak lah ya. Gak tahu asli lah kayaknya. Asli. Kalau gue sih inner beauty-nya muncul banget gitu. Muncul banget gitu. Gue suka aja. Oke, buat buat video kali ini sekian aja. Thank you buat Adam dan TB yang udah bantuin gue. Gue mau minta maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata atau lu terlalu formal, Bray. Ya gak apa-apa gitu. Jadi biar yang benci gue di luar ini sedikit. Gitu. Nah, jadi gue cuman bercanda dan gue hanya menyampaikan apa menurut gue gitu. Iya, ya. Jadi nggak usah terlalu diambil hati. Ya, gue ya. Juga tahu lo orang nggak akan mau sama gue. Muka gue pas-pasan. Gue tahu. Gue tahu. Gue cuma bercanda kok. Iya gitu juga. Karena ini hanya. Karena ini hiburan. Hanya hiburan. Itera cantik gitu kan. Kapan lagi sih kamu orang bisa tahu gitu subscriber gue yang nonton video ini Itera cantik itu isinya. Isinya apa gitu? Gue tadi memang ada kamu orang. Kamu orang belum. Follow aja, kamu orang nge-follow aja nggak di ACC kan? Istilah. Pastilah, susah gila, gitu istilahnya. Susah untuk mendapatkan informasi Itera cantik. Oke lah, jadi kali ini sekian aja. Mungkin part 2-nya kita bakal ngadain yang lebih-lebih lagi. Tapi nggak bakal ngebahas tentang Itera cantik lagi. Tapi ngebahas tentang artis dan... Apa nih bro? Gebetan-gebetannya dia orang. Sosial. Gebetan? Gebetan.